Kami telah berbincang dengan polis diraja Malaysia dan Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan serta KPK dan membuat keputusan meroboh pagar halangan keluar yang dibinakan oleh orang asli secara tidak sah kerana lori muatan kayu tidak boleh keluar dari situ serta makanan dan lain-lain keperluan pekerja. Pembalakan di dalam kawasan tersebut seramai 130 orang yang tidak dapat dihantar.